Oke, guys. Yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 Split ini. Split mengkang. Dang. Sing ngene masalah gak iso, sing ngene ora. Iso. Ya. Yo larap. Yo ora tendang disel kowe. Bapak petel tenanan iki ceklas kowe. Sing tengah ndang. Tengah guys. Oke, iki bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nih ngelali mantan di mana kok senang terus. Ini kita mau menduduhkan perkembangan hari ini sing berang-berang dino belum teratau di syuting. Alah ngos-ngosan aku pedot ambekan ini. Megap. Kira-kira tekan Dimas. Jadi alhamdulillah sudah sampai sini depan. Mas, ini sejak yang keburmu. Ini nanti kocok. Yang keburmu. Karena ini kan tukunya kan jadi guys. Tapi ini orang dibayar. Mesti ini. Ini ini Pak Lurah pokoknya cocok gado ekar itu terus digowong nih ini. Ini bekas ini masih ada. Jadi kocok ini jenek. Ini ki grendel, kocok grendel atau kocok bukaan kel. Apa ngono kae? Sing akeh kel guys, kat-kat kotak-kotak lah ini itu lah iki kok sing gawane kan dipasang. Intine engko suatu saat dipasang kuwi meneh ngono. Depane ngene iki. Lah, itu atase iki engko didandani. Jenenge tutup keong yo ngarep tok iki ngguri gak. Karena Mas Mino posisinya dino iki sampai opo hari-hari wong wis libur karena Mas Mino iki melu koyo semacam bela diri jenenge PSHT. Bela diri lewi bentar lagi mau sasaran koyo sing dieloki Cawi. Jadi Mas Mino wis stop praiket de ini sampai engko hari H. Jadi wong engko mulai kerja neh bar acara kuwi jadi kurang lebih yo mbuh senene mbuh setune mbuh minggune wonge mbuh slosone lagi mulai kerja meneh lha iki sing jek kerja Kang Cep. Dan alhamdulillah wis ketutup ya guys ya. Cuman karepe Pak Tukang iki engko diplipet dadi kudu tuku apa butuh sok 20 biji sekitar 20 biji jere Pak Tukang iki di kan ditutup ben gak ketok sing ketane terus diplipet ngono jarine Pak Tukang. Seperti itu. Kan sini ruang tamu. Depan sini kotak ini adalah ruang tamu. Nanti ini ruang tamu. Terus sini nanti kemungkinan kan TV neng gini. Jadi neng gini kok dikasih meja. Ya kan? Terus disinggat pakai kasih buat. Terus juga dikasih apa? Kasur. Berkata TV, lah kan kok dikasih kasur. Disebut kode kok Mas Aldipo. Omae Mas Aldipo. Omae Omah Tosono barang kan ngono iki. Terus iki apa? Kok Omah Kartosono kan ngono guys. Iki dadi modele omah dhewe karo Omah Kartosono karo omahe Mas Aldipo sing ngarep kuwi padha tipe modele. Lah sing iki dino apa? Terus iki kamar pertama dan terus iki kamar kedua. Tapi ini kemungkinan ijek bimbang ya guys ya antara maksudnya ini ini kan apa jenenge proses penukangan kan Pak Tukang ini kini ini kanggone wong akeh guys ini Kang Cep karo Mas Mino saurung ini kini ini wong ini wis akeh sing akeh sing booking sebelum ini kini wong awal pertama terus niki dengi kan kesepakatannya kan apa wi cuman bikin dua kamar sementara. Terus setelah itu rencana kan beliaunya mau ganti ning gone wong liya. Apa sing wis booking dhek dhisik. Oh iya. Nah, tapi karena ternyata alhamdulillah kemarin ada rezeki dari macam arah yang tidak diduga-duga dari semuanya lah. Akhirnya apa wi jenenge iso gedheki
iki buku tak kira malah diterusne sampai gede ki mubeng iki. Nah terus sini nanti lah ini nanti kan dikasih pintu sini gawangan pintu tapi gawangannya karusok kurusok ya kurang bikin aku kurang loh ya butuh lorong kas dua lagi kan gue ini dua gendel rong gendel rong biji tak kanggo gawangan kanan kiri ini kilo gak iki lo ah kayak iki lo nah gak ingin iki lo wis cili ae. Lah iki blabake wis wis dipasangi. Lah iki nanti Pak di posisi ning kene lah. Atas iki kok ketoki sing crongot-crongot. Sing nyerongot-nyerongot iki diketoki, guys. Lah mokan kene ditutup jebret. Ya. Kene lawang. Kene ruang makan. Kene sementara ruang makan. Kene sementara kok nggon ada sego mangan, go mangan, pawon tetep kene. Lah iki kan sing gedek sembungan iki dibongkar karena iki kok kan buat kamar rica. Cuman ketoknya pak tukangnya antara engkau iso nerusne karo gak jadi ini kok pokok sementara yus namanya kita pembangunan itu kan gak iso langsung berdek deal itu mas maput jadi apa wis jenenge kemungkinan kok kamar iki dinggo icase gak apa-apa icase ya ora masalah karo pake ngono kan tiker kan maksudnya kan amben kan enek to enek iso neng dhuwur karo sene ngisor. Neng isore kan kok digawe apa jenenge? Sing kae. Heeh, kasore pake sing kuwi empuk kuwi kan digawe ngisor kene digawe kloso kan ya wis wis dadi. Lah sing dhuwur kene ya kak ica dhewe ya wis duwe kasur karek engko sing neng kasur sing neng ambur sapa? Neng dipan sapa sing neng isor sapa? Wong biasane ya neng omahe mbae kono ya apa turu ya gledakan sak sak eneke dalem arti ndi kuwi nggon. Ogak masalah, jadi ogak harus langsung kamarnya jadi deal itu ogak harus menepui pelan-pelan cuman intinya Ica perlu digaino kamar tapi antarane langsung ison rosnopo langsung ison rosnopo raka jadi tukangnya ini ketoknya pak tukangnya lagi bimbang karena ya kui kadang menepui dia didesak karo wong jobo piye kok nggunain kurang dan bogarap dan lain sebagainya jadi ibarat kata tenaganya disamaratakan berarti ngono kuwi jadi piye carane kecandak kabeh lah ngono kuwi ini terus ini nanti kan yo tetep bikin kok pengennya segera ndang pindah guys tapi aku jujur aku posisinya posisi bingung ya maksudnya ki kan ini kok ditutup nah karo kandang tetap neng kene karena memang urung apa urung digawe sing mburi apa tapi suatu saat iki kan sementara dadi engko nganu iso digawe kene kompor intine ya sasa adanya lah dalam arti itu kalau di kampung di desa sini kalau orang kota mungkin melihatnya jember atau jijik aduh itu kok pawonnya kok jadi satu sama sama kewan tapi kalau orang di sini itu udah biasa seperti itu tapi juga untuk kenyamanan dan daripada nanti ada ABCD komplain ABCD namanya YouTube itu yang nonton wong sak jabalekan jaran wong akeh jadinya kita juga tetap ini nanti suatu saat dipindah tapi yo kuwi nunggu nanti dibikinkan di sini ngono. Jadi untuk sementara waktu lah pasti penonton itu maksudnya family subscriber pasti ya ada yang memahami namanya juga rumah baru kan enggak mungkin semua langsung jelek. Itu kan tidak mungkin sekali. Lah kalau yang banyak tanya masalah apa namanya Mas, bukannya bikin rumah kayu itu biayanya lebih mahal? Dari kenapa nggak ditembok pisang dan lain sebagainya semua itu tergantung tempat dan lokasinya khususnya kalau di daerah sini pembuatan rumah tembok sama pembuatan rumah kayu itu lebih mahalan rumah tembok kenapa karena di sini tuh jauh dari segala jangkauan jadi untuk membuat rumah tembok tuh biayanya lebih mahal ketimbang pembuatan rumah kayu. Jadi kalau pembuatan rumah kayu di sini itu lebih murah ketimbang rumah tembok kalau dibandingkan dengan rumah tembok.
Tapi kalau kita bikinnya rumah kayu ini di mungkin Ngawi, kota. Surabaya, Madiun, intinya di kota, intinya nggak di pelosok sini, itu kemungkinan bikin rumah kayu biayanya lebih mahal. Karena kan itu di kota. Nah, kalau di kota kan dia kota kan nenggone toko-toko bangunan dekat. Tuh, dan di sana mayoritas pasti juga rumah tembok. Jarang ada rumah kayu. Mungkin kalau di tempat mungkin yang paling dusunnya paling mencil, mbuh ndi meskipun yang kuto tapi manggone paling jero, kemungkinan ya isih enek lah rumah kayu. Tapi kalau khususnya di Desa Telogo Tuwung sini, pembuatan rumah tembok and rumah kayu itu lebih lebih murah rumah kayu. Seperti itu ya guys ya. Ibarat kata mak papan sini pun. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu mantan TV. Ini juga ini juga membingungkan antara lantai rumah ya. Lantai rumah ini membingungkan. Membingungkannya gini, karena kalau dulu kan pembuatannya itu kan tidak di pembuatannya intinya kan tidak dislop kan. Ini kan enggak ada kawatnya kan. Lah, ada yang bilang kalau di keramik kata Lek Ngadi itu adik Pak E, itu sangat disayangkan. Kalau seumpama lantai ini di keramik itu sangat disayangkan, dalam arti karena di sini kan tanahnya tanah gerak. Kalau di keramik itu nanti suatu saat bisa pecah keramiknya, meletak. Terus beliau menyarankan daripada di keramik mending digeledak. Mending pakai kayu, geledak. Jadi lebih apa jenenge golek amane wae daripada dalam arti nanti ombok keramik tapi menyesal dan lain sebagainya di kemudian hari. Tapi mbuh iso diakali, mbuh ora suatu saat nanti. Intine seperti itu. Intine masalah ning Telogo, karena Pak tukang yo ngalor ngidul netang ngulon. Dalam arti jenenge ning desa kan yo guys yo dadi niki wis ibaratnya di blokeng kono, blokeng kene, blokeng kono, tapi nek sing kono pernah dinyangi tapi terus maring lo ditinggalkan kono yo cuwo atine. Piye to kok gak nganu gak ndang di terus-terus nih dan lain sebagainya. Begitu pun sama wak dhewe nek Pak tukange kene renggang mungkin ning gone wong yo kan ade juga aduh piye to iki gak ngono gak ndrama sik dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Jadi aku tuh menyamaratakan lo, kang Cep dhewe karena Mas Minone wis ono istirahat sampai hari ya. Sampai kapan kang Mas ya? Senin. Minggu mbok Senin jare kang Cep. Pokok kemungkinan ora mulai nek kerja menehi Senin. Itu. Jadi seperti itu. Jadi buat yang tanya-tanya ya kayak gitu. Kemarin juga apa jenenge takok-takok Mbak Yumpi, Mbak Yumpi nake apa jenenge iku sok di apa jenenge iki dikeramik apa digeledak ngono, tapi malah geledak kae lho, malah unik kabeh dadi kayu ngono. Digeledak kae malah unik kabeh kok kayu malah kok ngono. Malah unik kok. Dari Mbak Yumpi ngono. Wis ya kemungkinan kok apa ujungnya ya ngomong lagi aku sebenarnya serba salah karena intinya awak dhewe apa ujung dapat habis itu ya. Intinya semua itu kabeh itu hitungan dhewe maksudnya ini. Kalau yang tanya lo Mas pagi-pagi Pak Eko nggak ada kemana, Pak itu sekarang beliaunya sambil intinya yo ngarit karo kerja. Pak kerja di luar. Kalau sebenarnya dari awal tuh wis ngasih pengertian, ngasih tahu maksudnya. Kalau dulu kan wedhus enek siji wedhus, loro wedhus, Pak itu pengennya wedhus ditambahi. Jadi nek ngarit itu enggak nanggung, tambahi wedhus aja cukur sae. Aja cukur loro juga dan lain sebagainya, akhirnya wedhus ditambahi. Kita tuh sebenarnya kayak aku sebagai anak tuh mencoba untuk piye yo mengerti kemauan orang tua tuh seperti apa. Pengen suwe gak di rumah ya, dia berusaha alhamdulillah saiki mendirikan rumah. Terus sebenarnya karena dulu kan habar loro prek itu kan karpus gak usah kerja-kerja sing terlalu wabot ning jobo dan lain sebagainya.
wong kerja njogo ya apa yang selama iki wis cuman entek dienggo mangan dan lain sebagainya. Wis mangan kan wis melu aku ya wis rasa kerja njogo, nek niat ngopeni wedhus ya wis wedhus tok dan lain sebagainya. Tapi tuh Pak itu masih apa ya? Suramono kemauannya itu pengen iki jek ABCD set. Dan intinya gak gelem nek cuman kon dalam arti kon ngopeni wedhus tak dhek tetep pengen apa kaca? Tetep pengen kerja. Tetep pengen kerja njobo dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kaya rokok apa keperluane ya setiap hari ini dicukupi, ditukokno. Rong ada ya tetep ditukokno dalam sedino. Tapi paling kan tak iso ngrasa kuat ya. Kan menggerakkan munine nek ndek ijek ngrasa kerja mah ngono. Mah intine selama dhek masih bisa kerja gak mau ngerepoti siapapun. Jadi ya wis ben, jadi jenenge wong tuwa iki piye to guys. Dadi ning iki ya wis ngono wis terserah intine aku sak wis ben sak senenge mau kerja njobo ya wis monggo, mau kerja ini ya monggo. Tapi nanti suatu saat nek kelihatannya itu wonge wis biasanya iki Pak iki dagyeng soalnya nek wis engko terlanjur sibuk karo gawe omah engko nek sak ibarate wonge gak bisa nyambi ngarit ataupun mengkeketok-ketoke wedhus brodol dan lain sebagainya ya wedhuse didol wae golek amane wae. Seperti itu aku sebenarnya serba bingung, serba salah dan serba bingung dadi anak. Dadi niki piye yo? Kadang makane kok hitung-hitungan ini iki mending aku hitung-hitungan dhewe, guys. Karena nak hitung-hitungan karo Pak itu padu, karena padune itu karena Sromono kalau saya kan apa enek apa saenake lah intinya. Ora perlu harus ngene abis iki tapi kan apa kan pengene langsung ngene lah ngono lah. Angen-angene aja dhuwur. Angen-angene iki kedhuwur Pak iki. Angen-angene dhuwur gak sesuai dengan realita dan kenyataan realita sing kenyataan dan kemampuan. Kemampuane wong. Dadi ne ya yo wis piye serba salah. Soale dadi anak iki posisiku saiki dadi anak iki anak itu kan kudu manut ning wong tuwa. Bukane manut sih dalam arti anak itu kan harus menghormati orang tua. Jadi posisiku meskipun aku salah ya aku kudu tetep menghormati wonge. Meskipun aku ibaratnya aku bener kok, meskipun aku bener ya aku kudu tetep menghormati wonge. Meskipun wonge salah, maksudnya meskipun pake salah ya aku kudu tetep menghargai wonge. Itulah posisiku saiki. Intine enake mau ngalah dan ngalah. Soale yo ngono kuwi lah. Intine ngono lah guys yo, intine wis bismillah semoga apa isine pa ikune muga-muga ndang mari ndang rampung. Aku yo terima kasih banyak buat semua family subscriber antonan Indonesia luar negeri sing sayang lali mantan TV pembangunannya sampai sekarang ini alhamdulillah barokallah. Kalau kendala di sini di desa sini itu kendalanya itu angin di sini itu besar. Dulu pernah ada kejadian angin sampai rumah roboh, banyak rumah roboh di sini tuh. Jadi ini ya kendalanya di sini tuh angin. Kalau di sini tuh kalau semacam longsor apa nggak ada di sini, banjir nggak ada, ya angin itulah angin. Jadi sok yo nek iso pinggirane gendeng kayak gini tuh diopo jenenge diblabak. Jadi biar pas angin kencang wi gendenge gak mawut oga katot angin. Jadi kalau bisa pinggirane depan samping sini itu kayak diblabak ngono kan guys. Pinggirane koyo nggone Mbak Yun ngono kae diblabak pinggirane ben gak mepet guys. Ben ora mlebat. Dadi pas angin kencang kuwi gedheke aman. Jenenge diapakne ngono lho kuwi. Intine. Soale ya itu kalau sini tuh anginnya kencang sini, eh? Wae tenan ngepet to goblok kali iki. Ora cawi guzon. Astagfirullah. Koplak. Memang ngalor ngidul karo ini digeret lah. Maksudnya ben uga sak karepe dhewe. Contoh ngomong cuman ya memang harus ada pancingannya ben wong iki tangi esuk
dan awak dhewe kan sudah mengerti apa itu pancingannya. Jadi esok ini memang kudu tangi, ya gak? Ya gak? Iya gak? Iya. Jadi seperti itu. Jadi ya pokok ya doakan saja semoga segera baik-baik saja. Amin. Semoga yo mentale kuat, semoga aku karo cemoke mentale kuat dan sabar, lapang dada, ikhlas. Karena ya seperti ini posisi jenenge anak, gak mungkin lah arep lawan wong tua itu dosa. Jadi kita tuh harus tetap ngalah dan mengalah itu lebih baik. Ini banyak nabok cocotmu deh. Wis kono ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak pamili subscriber Ranto Online Indonesia luar negeri yang sayang Lali Mantan TV, yang support Lali Mantan TV. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali. Tutul tutul abang. Tutul abang Lali Mantan TV anak kos anak mantolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waroh mas. Ijati kok.